warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga SDIT Bunaya. Sehat, kuat, ceria. Baik anak-anak kelas 1, tadi kan kalian sudah menonton video teori tentang gerak dasar lokomotor. Sekarang prakteknya yaitu variasi gerak dasar berjalan. Sebelum kalian melakukan praktek olahraga, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Baik, siap? Kita anturkan sama-sama ya. Siap? 4. Setelah kalian melakukan pemanasan tadi, sekarang kita akan melakukan prakteknya, yaitu variasi gerak dasar berjalan itu ada 4. Yang pertama, berjalan maju, berjalan mundur, berjalan samping kanan dan samping kiri. Sebelum melakukan teknik dasar tersebut, kita akan membuat lapangan dulu, garis. Misal di rumah ada kapur, boleh menggunakan kapur ataupun tambang yang dituruskan dan lakban seperti ini ya. Misal ini lakban atau lakut seperti ini buat garis lurus. Kira-kira ini kurang lebih 5 meter jarak lintasannya. Dari sini lurus. Setelah itu setiap gerakan nanti semisal gerakan berjalan ke depan, kalian melakukan prakteknya 4 kali pengulangan. Misalnya ini contoh ya. Langsung saja kita mulai. Tangan lurus atau berada di samping kanan kiri, lurus, berjalan lurus. Ingat, pandangan ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kembali lagi, ini baru 1. Hitung 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar badan. 2. Masih ada 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 3. Yang terakhir lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah gerak, variasi gerak berjalan depan. Sekarang ke belakang. Diusahakan tidak keluar garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang balik badan. Hitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungnya 2. Nanti mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Sekali lagi untuk jalan mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ini itu adalah gerak dasar berjalan mundur. Sekarang ke samping. Samping kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Lagi geser ke arah kanan dulu. Kanan. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, balik lagi. 2. Jalan sampai sekarang 2, sekarang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, yang ke arah samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4 kali geser ke samping kanan. Sekarang geser ke samping kiri. Kebalikannya, 4 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik badan samping kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang balik lagi. Kurang 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah contoh dari variasi gerak berjalan. Cukup sampai di sini, praktek PJOK-nya. Tetap semangat, rajin berolahraga. Cukup sekian dari Pak Poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga SDIT Gunaya. Sehat, kuat, ceria.